Masih di Jawa Timur, pemirsa, Kapolres Sumenep AKBP Henry Noveri Santoso didampingi Wakapolres Kompol Tri Sisbiantoro, Kabak Ops Kompol Dodik Wibowo melaksanakan pengecekan posko terpadu di kawasan Jalan Trunojoyo, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pengecekan dilakukan untuk mendukung jalannya operasi Ketupat Semeru 2024 dan mengecek kesiapan personel serta diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama masa mudik Lebaran.